Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Saat ini saya sedang berada di stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan naik kereta api Argo Lawu. Tidak full trip, tapi hanya sampai Purwokerto saja. Jadi perjalanan saya dari stasiun Solo Balapan ke Purwokerto saja. Nanti saya berangkat pukul 8 lebih 35 menit ya teman-teman. Nah, estimasi sampai di stasiun Purwokerto itu pukul 11 lebih 15 menit. Jadi berapa menit ya? Ya hitung dewe lah, hitung sendiri ya. Oke, bagaimana keseruan perjalanan saya? Ikuti perjalanan saya terus ya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di peron utara stasiun Solo Balapan. Nah, itu dia teman-teman kereta api Argo Lawunya masuk jalur 7 ya teman-teman. Nah, nanti akan dilangsir ke jalur 5 sini ya teman-teman. Nah, nanti saya nunggu naiknya dari jalur peron jalur 5 ini. Nah, itu di sana ada lokomotif. Di sana juga ada lokomotifnya. Nah, dari depo Solo Balapan ditarik set. Nah, terus disambung di sana lokomotifnya. Nanti kereta api Argo Lawunya tersedia di jalur 5. Teman-teman, ini dia kereta api Argo Lawu sudah dilangsir dari jalur 7 menuju jalur 5. Nanti saya duduk di eksekutif 1, seat nomor 13B. Semoga saja nanti saya dapat single seat paling belakang ya teman-teman. Amin. Itu dia kereta api Argo Lawu dengan stiker G20. Tuh. Keren banget pokoknya. Ikuti perjalanan saya terus. Ya, ini dia eksekutif 1 dan alhamdulillah saya mendapatkan single seat yang paling belakang. Alhamdulillah. Tapi kok nggak nyampe peron ya? Yuk mundur terus, mundur terus. Nah, oke. Nah, ini dia eksekutif 1, eksekutif yang akan saya naiki. Dan di depan eksekutif 1 adalah kereta kelas luxury ya, teman-teman. Luxury Argo Lawu Luxury. Itu tiketnya 1 juta lebih. 1.200.000 atau berapa gitu Pak, sekitar 1 juta. Teman-teman, lokomotif dari kereta api Argo Lawu yang pasti itu CC206, tapi CC206 berapa ya itu? Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kereta api eksekutif Argo Lawu seat 13B, single seat yang paling belakang. Alhamdulillah, beruntung banget ini saya dapat single seat paling belakang ini. Saya akan menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di kereta api eksekutif Argo Lawu ini. Di sebelah kiri terdapat meja kecil untuk menaruh minuman, dua buah minuman. Di bawahnya terdapat dua buah stop kontak. Ada fasilitas wifi, tapi wifi-nya bisa enggak saya enggak tahu. Ada footrest. Footrestnya bisa diatur ketinggiannya ya teman-teman. Terus ada kantong plastik untuk menaruh sampah. Ada kompartemen. Nah,
Di sini ada, aduh sulit banget ini. Meja makan, meja lipat. Oh. Bisa untuk makan atau kalau teman-teman naik kereta sambil bekerja, itu laptopnya bisa ditaruh di sini. Ya. Terus ada dua buah lampu baca ya teman-teman. Berfungsi dengan baik. Oh itu langsiran kereta api Mataram ini. Nah, dan di situ ada bagasi yang cukup luas ya teman-teman. Ada TV di setiap ujung kereta. Nah, kursi bisa di reclining. Bisa di reclining ya teman-teman. Dan tidak lupa ada dua buah cantolan. Nah, ini teman-teman ada fasilitas yang telah kembali setelah sekian lama hilang, yaitu sarung bantal ya. Sarung bantal. Sarung kursi apa sarung apa ya? Pokoknya ikilah pokoknya. Sarung kursi yang telah kembali. Jadi kursi di kereta api eksekutif ini ya teman-teman itu bisa diputar sesuai dengan arah perjalanan kereta api, yaitu dengan menginjak tuas di sini, set, terus diputar. Nah, itu. Kalau kereta apinya berjalanan ke sana, tapi kalau berhubung kereta api yang saya naik itu berjalannya ke arah sana, maka ya harus arah ke sana. Nah, begitu. Kereta api Argo Lawu nanti akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan pukul 8 lebih 35 menit dan sampai di stasiun Purwokerto itu pukul 11.15 menit. Artinya 2 jam lebih 40 menit saya akan membersamai perjalanan dari kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan menuju Purwokerto. Ini dia teman-teman toilet dari kereta api Argo Lawu yang dipisahkan antara toilet pria dengan toilet wanita ya teman-teman. Nah, toilet wanita ini diberi aksen warna pink, sedangkan toilet pria diberi aksen warna biru ya teman-teman. Nah. Oke teman-teman, pemberhentian pertama kereta api Argo Lawu adalah stasiun Klaten. Nah, ini nomor kecil depan. Ini kereta api Argo Lawu berhenti di stasiun Klaten dan yang naik itu juga lumayan banyak tuh. Itu lumayan banyak yang naik. Saya sengaja nggak turun karena takut ketinggalan nanti, karena berhenti di stasiun Klaten itu cuma 2 menit atau 3 menit aja, singkat banget. Jadi pemberhentian kereta api Argo Lawu ini dibikin sesingkat mungkin untuk mempersingkat waktu tempuh ya teman-teman. Nah, yang naik dari stasiun Klaten banyak banget teman-teman. Oh kan, udah berangkat lagi. Baru beberapa menit aja udah diberangkatkan lagi. Ya teman-teman, kereta api Argo Lawu telah diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten. Berhentinya singkat banget, 2 menit. Nah, nanti pemberhentian berikutnya stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Kira-kira 30 menit lagi, enggak nyampe ya. Kira sekitar 30 menit lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Enjoy trip. Tahun 2021
PT KAI meningkatkan pelayanan beberapa kereta api sehingga menjadi kereta unggulan. Beberapa kereta api yang ditingkatkan pelayanannya yaitu Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, Taksaka, Argo Dwi Pangga, dan Argo Lawu. Adapun pelayanan yang ditingkatkan yaitu tersedianya jaringan Wi-Fi, adanya live cooking, dan peningkatan kecepatan sehingga menjadi 120 km per jam. Pemberhentian kedua kereta api Argo Lawu adalah stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Di sini berhenti cuma 2 menit saja, nggak lama ya teman-teman. Jadi saya nggak turun takut ketinggalan. Bener-bener ini kereta api ngebut banget ini. Kereta unggulan. Tadi itu waktu tempuh dari Solo Balapan ke Yogyakarta itu nggak nyampe 1 jam, cuma 46 menit aja ya teman-teman. Ngebut banget keretanya. Kan baru sebentar berhenti di stasiun Yogyakarta udah diberangkatkan lagi. Wah, ngirit banget berhentinya kereta api ini. Nah, kereta api Argo Lawu ini merupakan salah satu dari kereta api yang memiliki okupansi yang selalu bagus ya teman-teman. Jadi penumpangnya itu ramai terus sehingga dioperasikan kereta api Argo Lawu tambahan untuk membantu kereta api Argo Lawu yang nggak tambah namanya apa ya, Argo Lawu pokok pokoknya. Nah, okupansi kereta api Argo Lawu ini selalu bagus ya teman-teman. Bahkan untuk kereta api Argo Lawu tambahan juga itu okupansinya juga selalu bagus, penuh. Tidak berhenti di stasiun tersebut ya teman, berjalan langsung terus. Jadi ini nanti dari stasiun Yogyakarta langsung berhenti di stasiun Purwokerto. Benar-benar amazing kereta api ini, ngebut banget. Oke teman-teman, saya berhubung tadi saya kedinginan di kereta eksekutif 1, maka saya bergerak ke kereta makan. Ini saya beli coklat panas seharga 13.000 ya teman-teman, murah. Ini lumayan bisa menghangatkan tubuh. Panas, panas teman-teman, nggak boleh ditiup. Nah, kalau teman-teman ingin bertransaksi atau beli sesuatu atau makanan atau minuman di reska atau di kereta makan, disarankan teman-teman membayarnya itu memakai e-money ya teman-teman, pakai OVO atau pakai link. Tadi saya bayarnya pakai uang cash, tapi masnya nggak punya kembalian, ya udah terpaksa pakai aplikasi link aja. Mantap pokoknya, coklatnya mantap.
teman-teman, berhubung badan udah lumayan hangat, maka langsung aja kita balik ke tempat duduk ya, Xperia 113i. Tapi Argo Lawu barusan berjalan langsung di stasiun Kutoarjo dan menyusul kereta api Bangunkarta yang tadi mendahului kita di stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Berangkatnya mendahului kita, tapi kita salib di stasiun Kutoarjo. Mantep banget keretanya, ngebut banget pokoknya. Argo Lawu pokoknya top. Teman-teman, kita akan coba fasilitas WiFi dari kereta api Argo Lawu ini ya teman-teman. WiFi mana ini? Free. Nah ini free WiFi my account. Namun karena tersambung, coba kita buka YouTube ya teman-teman. Kita coba buka channelnya Mas Irja ya. Siapa tahu Mas Irja nonton channel saya ini. Wadaw, wadaw, kok lemot sekali ini. Wadaw. Sese. Lemot sekali. Wah. Ya sama aja. Coba kita buka IG coba. Coba kalau kita browsing ya. Browsing coba. Iya sama aja. Mungkin kita nggak bisa berharap banyak-banyak sama WiFi di kereta api ini ya teman-teman. Ya udahlah, pakai paketan aja. Tapi Argo Lawu barusan telah berjalan langsung di stasiun Kebumen. Stasiun sebesar stasiun Kebumen aja dilewati, nggak berhenti. Wah, bener-bener kereta api. Dan tadi menyusul kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta bener-bener kereta menangan nih. Oke teman-teman, melaporkan dari dalam kabin eksekutif 1 kereta api Argo Lawu. Saat ini saya berada di dalam armada K1018-50 yang artinya kereta api eksekutif yang ditarik oleh lokomotif buatan tahun 2018 yang memiliki urutan 50 di tahun 2018. Jadi kereta api armada yang saya naiki ini umurnya baru 5 tahun, jadi ya masih terbilang baru sih. Dan armada ini apabila digeber dengan kecepatan 120 km/jam, ya masih berisik lah. Suara dari luar itu masih masuk, tapi sedikit, nggak banyak. Yang berisik itu suara bogi, bogi itu roda kereta ini. Karena saya berada di tempat duduk paling ujung, bawah saya ini ada roda, roda kereta. Ini bawah saya ini roda, makanya ini agak berisik. Digeber 120 km/jam, berisik lah. Tapi overall mantep, untuk suhu kabin mantep, dingin, dingin banget. Untuk ukuran siang hari dingin banget. Dan alhamdulillah ini yang saya harapkan ketika saya ngetrip pakai kereta api, saya mendapatkan single seat paling belakang. Itu paling wah, amazing banget.
Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan berakhir di stasiun Purwokerto. Tadi kereta api Argo Lawunya kecepatan ya teman-teman. Tadi kecepatan 10 menit, seharusnya Argo Lawu itu 11.15 baru sampai Purwokerto, tapi 11 lebih 5 menit itu udah sampai, itu kecepatan 10 menit ya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.